my channel. Guys, hari ini tuh aku mau nyuci. Cucianku banyak banget tuh, ada di kamar mandi. Ibu bos udah berangkat. Jadi aku tadi udah nutupin pintu, habis itu aku mau lanjut nyuci ya, teman-teman. Nih, cucianku ya. Tuh guys, cuciannya. Nih, yang ada di baskom, ini punya bapak. Ini yang di bawahnya juga punya bapak. Ini punya ibu. Terus ini punya ibu sama punya abang. Oke, aku mau lanjut nyuci, habis itu nanti aku mau makan ya, teman-teman. Aku geser-geser dulu, teman-teman. Soalnya itu tempatnya sempit ya. Ini warnanya kuning, aku pisahin, takutnya itu kalau dicampur sama yang putih itu lengket banget. Aku mau kucek-kucek aja ini karena nggak terlalu kotor ya. Yang sering ganti baju itu bapak, karena bapak sakit, jadi dikit-dikit ganti baju karena kalau makan itu suka brepetan. Ini baju ibu. Ibu tiap hari pakai masker ganti. Ini yang warna hitam, satu ember dong. Cukup aja. Teman-teman, aku nyucinya ini udah selesai. Aku mau lanjut makan ini. Sama ini tadi aku pagi masak oseng genjer. Nih. Oseng genjer ya. Ini dari pagi baru mau makan, teman-teman. Ini sisa kemarin ya. Ada teri ini punya ibu, terus ditumbuk-tumbuk jadi segini nih, jadi banyak. Belum habis, terus goreng lagi jadi segini. Semalam udah dimakan tapi nggak habis. Ada oseng oncom. Tumis oncom ini udah dihancurin nih. Sisa tadi sore. Kemarin sore ya. Sayang dibuang. Kata ibu kalau ada sisa makanan itu jangan dibuang, dimakan. Tapi seringnya dibuang. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan, teman-teman. Thank you.
bentar lagi ibu mau pulang. Temen aku tuh mau pulang, katanya ada orang tuh di depan. Orang kemam karis nunggu ibu. Aku ngomong sama Rizka, itu temen aku lagi nunggu ibu pulang kali ya, itu di depan. Laper banget tapi nyuci, tenaga habis. Lumurnya itu di lantai 3. Bawahnya itu berat, pegel. Perutnya aja udah keroncongan dari pagi belum diisi, teman-teman. Enak banget. Ibu pulang bentar-bentar. Ternyata ibu lewat pintu depan, kirain aku lewat belakang. Nggak enak. Teman-teman, aku makannya udah selesai nih teman-teman. Jangan lupa ya buat teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu. Buat yang baru mampir, jangan lupa di like, comment, dan subscribe.